Mbak Yan Velia mau ketemu siapa lagi? Ayo. Mau ketemu siapa? Iya, Pak. Oh. Siapa? Pak. Halo, Pak. Ya. Enggak mungkin mampir. Duh, mampir. Waduh. Iki diabsen ngono apa piye to? Iya, diabsen. Monggo silakan. Oh, Gibran, ya. Boleh. Saya di sini apa di sini? Boleh. Kayaknya Mbak Yan pengen di sana aja. Oke. Monggo silakan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo dan juga tentunya Mas Wali. Apa kabar Mas Wali? Baik, baik. Ini dia Wali Kota Surakarta. Mas. Ya, sampean karo wali kok Mas karo aku kok Pak. Aku tua banget loh. Aku ya bingung Pak di sini kan harusnya Mas ya. Harusnya Mas Ganjar apa Mas Wali ya di sini ya. Oke. Dan tentunya sudah hadir juga Mas Gibran Rakabumi. Gimana kabarnya Mas? Baik, baik. Baik ya, luar biasa. Tepuk tangannya yang keras dong sekali lagi. Wow, luar biasa. Mas Gup, saya udah panggil Mas Gup ya. Mas Gup, Mas Gup, biar sukses kayak Mas Gup, makannya apa nih? Biar sukses, makan angkringan, apa yang harus dinikmati? Sorry Mas, saya nggak makan angkringan. Yang saya makan jajanannya. Bener juga, Mas, angkringan dimakan. Itu loh. Aku senang kalau ketemu Mas Gup itu loh. Jadi, angkringan. Saya paling suka anu nasi teri, ada? Nasi teri. Nasi teri, nasi teri. Nasi teri susu jahe. Nasi teri susu jahe. Saya kira pantun Mas Gup. Nasi teri susu. Nasi teri susu jahe. Mangan sing oke. Ambune iki pantune. Nah, tapi kalau Mas Wali gimana? Apakah Mas Wali juga sering nongkrong juga di angkringan gitu? Ya, kalau dalam masa-masa pandemi ini lebih baik dibungkus. Betul, karena ini sudah terbungkus ya di sini ya. Dibungkus bawa aja. Pulang. Dibungkus di bawa pulang. Oke, keluarga juga suka menikmati juga ya. Oke, ye. Kalau gitu untuk menghemat waktu kita akan langsung saja mempersilakan. Monggo kayak persilakan untuk Mas Gup dan juga Mas Wali. Monggo silakan untuk boleh menuju ke tempat yang sudah dipersiapkan. Lah skrip kok Pak, skrip.